Pemirsa, Bupati Musirawas Haji Hendra Gunawan bersama FKPD melaksanakan pencanangan zona integritas di lingkungan pemerintah Kabupaten Musirawas. Kegiatan ini memiliki tujuan mulia, yaitu mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi yang bersih dan melayani. Digelar di replika rumah adat kantor Bupati Musirawas. Dalam rangka upaya pembangunan wilayah bebas dari korupsi, WBK, dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, WBBM, tadi pagi telah dilangsungkan pencanangan zona integritas di replika rumah adat kantor Bupati Mura. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Bupati Musirawas, Haji Hendra Gunawan. Adapun pembangunan zona integritas ini melalui beberapa tahapan, yaitu pencanangan dan pembangunan zona integritas. Dalam pidatonya, Bupati Haji Hendra Gunawan mengatakan, keberhasilan pencanangan zona integritas sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas integritas dari masing-masing organisasi. Ia juga menyampaikan, zona integritas predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah serta pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Hadir pada acara tersebut, Kapolres Musirawas AKBP Efranedi, Ketua DPRD Kabupaten Musirawas Azandri, dan tamu undangan lainnya. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, keberhasilan pembangunan zona integritas sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas integritas masing-masing individu yang mempunyai relevansi dalam peningkatan kapasitas dan kualitas integritas dari organisasi di mana individu tersebut berada dan melakukan kegiatannya. Zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen. Jadi kita memiliki komitmen pertama sekali untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi, BBK, dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, BBDN, melalui Irfan Erza, Silambari TV melaporkan.